Nah, di sini ada dua tempat wisata nih yang saling berseberangan. Nah, sekarang kita akan pergi ke tempat wisata berikutnya, yaitu Asia Afrika yang baru-baru ini dibangunnya. Oke, let's go. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Is Media Official. Nah, video kali ini di sini saya bermain nih di tempat wisata baru di Bandung di Lembang ya, di Asia Afrika. Tiketnya itu per orang 50.000 dan ada voucher minumannya juga loh buat kalian tuker. Jadi sambil jalan-jalan juga kalian juga bisa menikmati minumannya yang berbagai varian rasa. Oke, di sini udah kelihatan ya jajanannya. Ini itu paling atas, nanti kita bakalan turun. Ini pemandangan dari atasnya ya. Di sini ada foto-foto presiden yang masih muda. Dan nah, ini tuh pokoknya berbagai negara ada nih di sini. Oke, kita lanjut lagi ya. Jahit ke bawah, let's go. Kita langsung ke bawah nih. Pertama kita akan masuk ke Korea Selatan. Nah, ini loh suasananya, kelihatan banget kan kayak yang di drakor-drakor itu, yang kerajaan. Mudah-mudahan deh, pokoknya mirip banget. Nah, ini tanduknya ya, tanduk yang buat putih-putih kayak gitu. Suasana Korea aja, Masya Allah. Oke, kita akan lanjut ke bawah. Di bawahnya ada apa aja? Kalian penasaran kan? Yuk ikutin aku, jangan sampai di skip ya. I love kimchi, welcome to Turkey. Di sini tuh kayaknya banyak kimchi. Kita masih di terowongan yang Korea Selatannya. Selanjutnya kita akan masuk nih. Mewah banget kan, kayak sultan-sultan gitu loh. Ih, keren pokoknya. Thank you.
Tapi nih ngomong-ngomong, dari atas ke bawahnya mah enak ya. Apa? Kita bisa cepet gitu. Soalnya kan istilah Sundanya mah kan mudun. Nah, nanti kalau kita balik lagi, kita kan agak nanjak nih. Capek kayaknya ya kalau sampai ke bawah banget. Mana hujan lagi? Ya, enggak bawa payung lagi. Lengkap sudah. Kelihatan banget kan taman-tamannya. Ada negara Jepang, ada India. Pokoknya berbagai negara ada di sini, pokoknya Asia, Afrika. Nah, ini untuk sultan-sultan nih. Wah, mewah banget pokoknya. Mudah-mudahan kalian suka dengan tour di Asia Afrika ini. Sayang sekali nih gak bisa sampai ke bawah karena hujannya mulai deras, dan aku juga gak bawa payung, gak ada persiapan sama sekali. Next time mudah-mudahan insya Allah kita akan bikin yang lebih detail lagi tempat-tempatnya. Semoga kalian suka dengan videonya. Wassalamualaikum semuanya.